sahabatkompas.com, tato atau seni menggambar kulit di kalangan pesepak bola kerap dinilai sebagai hal yang identik sebagai mengekspresikan diri. Sebut saja penyerang klub Paris Saint-Germain Lionel Messi dan beberapa pesohor sepak bola lainnya sangat gemar menghiasi tubuh mereka dengan tinta permanen. Meski hampir sebagian pesepak bola di seluruh dunia memilih untuk membuat tato di tubuhnya, namun ternyata ada beberapa pemain yang memilih kebersihan tubuhnya tetap terjaga. Salah satunya mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Ternyata, keputusannya tersebut memiliki sebuah alasan. Pria yang identik dengan nomor punggung 7 itu tidak memiliki tato di tubuhnya karena rutin mendonorkan darah. Diketahui, tato dapat memengaruhi kelayakan seseorang untuk mendonorkan darah karena adanya kontaminasi. Donasi darah juga disebutnya dapat bermanfaat bagi 3 orang dalam situasi darurat, juga untuk perawatan medis jangka panjang. Pada 30 Desember 2017 lalu, Ronaldo sempat mengunggah sebuah foto saat dirinya melakukan donor darah di sebuah rumah sakit. Melalui unggahan itu, ia mengajak semua orang untuk melakukan donor darah.